Jadi teman-temanku semuanya, kali ini saya sudah berada di Curug Senyang Taraje. Tadi tiket masuknya satu orang 10.000, plus parkir motor satu motor 5.000. Jadi saya mengeluarkan uang 12.000. Trek dari parkiran ke bawah itu kurang lebih 5 menit, nggak terlalu jauh. Dari sini juga sudah kelihatan curugnya, sudah terdengar juga suaranya. Nanti saya spill ya curugnya kayak gini. Jalanannya mudun. Mantap. Nah, ih keren. Lihat ini. Ya Allah, keren banget. Ngeri guys. Guys. Kurang bagus kumaha ya. Wow, keren. Masya Allah. Bagus kan? Kayaknya jalan-jalan. Ini tuh namanya Curug Senghyang Taraje. Bagam bukut. Wow, keren. Itu orang tua. Di sini juga tersedia gazebo, terus ada juga ada musola, ada toilet juga. Pokoknya di sini juga bisa untuk dipakai buat camping. Oke guys, teman-teman semuanya, jadi kali ini saya sudah berada di Curug Senghyang Taraje yang berada di Kecamatan Pemulihan, Desa Cigenjing. Cigenjing atau Cigenjing. Saya kesini dari Ciawi ke sini itu kurang lebih 3,5 jam. Ya. Setelah sangke, jadi sudah kecapean banget. Tapi alhamdulillah pas sudah sampai di sini, kita sudah mendapatkan view yang sangat luar biasa. Dan di sini pun banyak orang banget, karena hari ini adalah hari weekend, satu minggu biasanya cukup banyak pengunjung. Kebetulan juga habis libur Lebaran Idul Adha. Kurang lebih pemandangannya seperti ini guys. Tuh, bagus. Ada yang lagi pacaran guys. Teman-teman lihat di sini ada pelangi. Pelangi bagus sekali, pelangi. Indah sekali dan ini juga indah. Ya, pelanginya sudah mau pudar guys. Pelanginya sudah hilang. Tapi ya bagus sekali kan pemandangannya di tempat ini. Ini adalah Curug Senghyang Taraje. Aku sudah berkali-kali bicara, ini adalah Curug Senghyang Taraje yang berada di Kecamatan Pemulihan, Desa Cigenjing kalau tidak salah ya. Jalan untuk informasi jalannya sama seperti jalan mau ke Papandayan, cuman beda belok. Kalau ke Papandayan mah belok ke kanan. Nah, kalau ke sini mah sama sih ke kanan, cuma beda jalur belokannya gitu, tapi arah dari Garutnya mah sama kayak ke Papandayan gitu. Wow, masya Allah, indah sekali. Sekarang ada lagi pelanginya guys. Banyak sekali orang-orang yang ada di sini, banyak yang foto-foto karena view-nya, pemandangannya sangat cantik, sangat indah ya. Bagus sekali, ada tempat ayun-ayunan, ada musola, ada gazebo, ada warung, ada tempat duduk-duduk juga. Terus di sini juga kebetulan ada yang camping gitu. Tuh, wah, masya Allah ya, keren banget. Pokoknya wisata yang ada di Garut tuh nggak ada habisnya. Benar-benar banyak banget.
Oke, teman-teman, bagus kan? Bagus sekali kan? Sampai anak kecil, ibu-ibu, banyak yang kesini. Karena ini aksesnya juga lumayan mudah dan trekkingnya juga cuma sebentar, paling cuma 5 menitan kurang lebih ya. Pokoknya indah sekali kan? Lihat, insya Allah. I love you. Oke, teman-temanku semuanya, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Video vlog saya kali ini, perjalanan saya ke Curug Sanghyang. Saya udah mau pulang karena di sini sudah cukup lama, sudah 1 jam. Jadi lucunya jalan-jalan saya tuh gitu. Perjalanan dari rumah ke tempat wisata terkadang 3 jam setengah atau 3 jam. Tapi pas sudah di tempatnya cuman setengah jam atau cuma 1 jam gitu. Terus balik lagi dengan waktu yang sama 3 jam atau 3 jam setengah. Nah, karena saya menikmati perjalanan dan ya setidaknya pernah, jadi itu membuat saya terasa nikmat gitu. Alhamdulillah, amin. Yuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe. Share video ini biar banyak pengunjung yang datang ke sini, oke? Aduh, lumayan capek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.